Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan 18 negara yang sudah lolos ya fase 3. Jadi sudah lengkap teman-teman, negara mana saja yang lolos ke fase 3 ya. Jadi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, kita lihat langsung ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ada pertama Qatar ya. Yang kedua Kuwait, yang ketiga Korsel, yang ketiga Cina nih. Yang keempat Iran, yang kelima Uzbekistan. Oh, yang keenam ya, yang keenam Uzbekistan. Yang ketujuh Arab Saudi, kuat-kuat semua ini teman-teman. Yang kedelapan Yordania. Yang ke-9 Australia. Jadi Australia ini masuk ya teman-teman. Nah, terus ada Jepang, ada Korea Utara, ya ada Korea Utara teman-teman. Ada Oman, ada Kirgistan masuk ya. Ada Irak yang ngalahin kita, ada Indonesia, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Palestina. Ya, ini dia teman-teman, 18 negara yang lolos. Di atas kertas nih teman-teman, Indonesia salah satu yang paling lemah. Di atas kertas ya. Karena rankingnya termasuk bawah. Ini kalau kita lihat nama-nama ini nggak asing di Piala Asia ya teman-teman, sering muncul. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Erik Thohir dan Shin Tae-yong? Ya kan? Apa yang akan dilakukan selama 3 bulan ke depan? Ya, di saat nanti akan tampil di fase 3 ini. Dari sini nanti akan ada sekitar 8, kurang lebih ya 8-9 lah ya, yang akan mengikuti Piala Dunia. Apakah Indonesia masuk? Ini tantangan beratnya teman-teman ya. Tantangan beratnya di sini. Kira-kira Indonesia akan ketemu siapa nih? Ya, nanti akan kita temui di tanggal 27 Juni ya. Ini pengumumannya, drawingnya. Ini berat semua loh teman-teman ya. Qatar juga berat, Kuwait, Korea Selatan, Cina, Iran, Uzbekistan, Arab Saudi. Tapi ini tapi ya teman-teman. Kalau lihat pertandingan kemarin ya, komposisi hari ini Timnas Indonesia sudah mulai seimbang dengan yang ada hari ini ya, sudah mulai seimbang sama Korea juga udah hampir seimbang. Kirgistan ya so-so lah ya, Oman juga so-so. Nah, Irak pun kita sebenarnya hampir sama teman-teman ya. Cuma kemarin ada blunder aja kita. Terus mana lagi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Palestina. Sama, nggak jauh. Apalagi nanti ya, Erick Thohir langsung kemarin ketemu sama Shin Tae-yong membahas masalah babak ketiga ini, fase ketiga. Pemain-pemain siapa saja yang akan dia ambil untuk masuk di zona 3 atau di fase 3 zona Asia Piala Dunia ini, teman-teman. Shin Tae-yong sudah bisa ngitung, teman-teman ya. Ya, Erick Thohir dan Shin Tae-yong sudah bisa ngitung. Makanya saya optimis ya Indonesia masuk Piala Dunia nih. Ini lawan-lawan ini dengan komposisi pemain Indonesia yang 3 bulan ke depan masih akan digodok ini, saya yakin bisa bersaing di zona Asia ini, di 18 negara ini teman-teman. Indonesia menurut saya ada harapan untuk lolos. Ya, jangan merendahkan diri sendiri. Kita harus optimis. Iya kan? Kita harus optimis. Kalau lihat komposisi hari ini aja,
Saya rasa Indonesia juga tinggal penyempurnaan yang kurang, yang mana yang bolong di mana, disempurnakan aja. Terus chemistry-nya dibuat nyambung. Nah, nanti persiapannya harus matang nih di fase 3 ini, karena ini adalah nanti sangat menentukan kita masuk atau tidak di Piala Dunia. Nah, semangat itu yang akan membuat pemain-pemain menjadi kuat. Kan dorongan satu langkah lagi, begitu kita pimpinan grup atau runner up udah langsung masuk tuh. Itu teman-teman ya. Jadi saya yakin optimis jika nanti pemainnya ditambah lagi 4 atau 5 orang ya oleh Erick Thohir. Saya yakin nanti Indonesia optimis untuk bisa main di Piala Dunia 2026. Kita lihat aja lah nanti diskusi antara Erick dan Sintayong. Karena Sintayong sudah tahu nih kualitas-kualitas negara ini ya. Apalagi negaranya sendiri, dia sudah tahu kualitasnya. Makanya cari pemain yang bagus-bagus kan. Apalagi di fase 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan Martin Paes juga selesai lah dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan nih, dikerjakan dengan benar supaya kiper kita menjadi lebih kuat. Oke, itu saja teman-teman ya. Kita update lagi nanti beritanya di Batman TV. Sampai jumpa.